Hai guys, kembali lagi sama gue Yan. Nah guys, kali ini gue mau beli air radiator guys buat mobil Livina tahun 2011. Nah buat kalian yang mau tahu info seputar air radiator Livina, pantengin terus channel gue ya guys. Belum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Nah guys, kita sekarang lagi OTW ke bengkel tempat beli air radiatornya nih guys. Bengkelnya nggak terlalu jauh guys dari rumah, paling sekitar 2 kiloan gitu deh. Itu dia guys, bengkelnya di depan. Kita tinggal belok. Oke guys, kita udah sampai tempat beli air radiatornya nih guys. Langsung aja kita masuk ke dalam ya guys. Iya, thank you. Iya, mati. Oke guys, kita udah dapet nih coolantnya air atau air radiator. Nah, saya beli yang mereknya Preston guys. Ini kayak gini. Kenapa saya beli Preston? Karena Preston ini memiliki titik didih yang tinggi guys, yaitu 130 derajat Celcius. Kalau yang merek lain itu rata-rata di 110 sampai 120 derajat Celcius guys. Jadi semakin tinggi titik didihnya, maka ini bakal lebih bagus sih guys, karena dia nggak akan cepat mendidih. Terus untuk harganya sendiri, yang merek Preston ini tadi saya beli di harga 115.000 guys. Sebenarnya 115.000 itu udah sama pasang di bengkel. Cuman karena saya mau pasang sendiri di rumah, jadi saya bawa pulang aja guys. Untuk ini, untuk pemasangannya atau penambahan air radiatornya ke dalam tangki reservoir atau tangki penampungan, itu nanti menunggu mesinnya dingin dulu guys. Soalnya kalau mesinnya panas, nanti airnya bisa keluar, bisa muncrat-muncrat kayak gitu. Oke guys, sambil nunggu mesinnya dingin, jangan lupa kalian klik subscribe, like, dan komen ya guys. Oke guys, jadi mesinnya kan udah dingin nih. Sekarang waktunya kita masukin air radiatornya nih ke dalam tangki reservoir. Kita ambil dulu airnya guys. Ini dia guys, setelah dibuka, ini tangki reservoirnya itu masih ada coolantnya. Tuh, coolantnya masih seperempatnya lagi lah. Nah ini kita mau tambahin air radiatornya supaya bisa nambah paling nggak seginilah. Jangan sampai kelebihan dari max ini ya guys, karena ntar dia kalau mesinnya panas bisa tumpah. Oke, sekarang kita buka dulu guys.
Udah guys, ini airnya udah kita tambahin. Tadi agak tumpah sedikit nih guys. Kita tutup. Nah, udah guys. Jadi setelah kita tambahin, kita langsung tutup aja. Dan ini udah bisa langsung dinyalain, mobilnya udah bisa langsung dipakai jalan guys. Terus pesan gue lagi nih guys, kalau kalian tambahin air radiator itu jangan dicampur air guys, karena itu akan merusak kualitas dari air radiatornya itu guys. Oke guys, sekian dulu video dari gue. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe, like, and comment ya guys. Bye.